Anda masih bersama kami di Net Jatim. Tahun 2005 lalu, pemerintah Jawa Timur bersama pemerintah kota Surabaya meluncurkan moda transportasi massal kereta api komuter Sidoarjo-Surabaya. Kehadiran kereta ini diharapkan bisa mengurangi minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Tapi setelah hampir 10 tahun beroperasi, kereta api komuter justru tak lagi diminati. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita ikuti penelusuran Mahesa dalam Mahesa Pingin Tahu Aja. Kemacetan lalu lintas masih saja menghiasi wajah kota Surabaya. Tingginya jumlah kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebabnya. Tak bisa dipungkiri, masyarakat kini masih suka menggunakan kendaraan pribadinya ketimbang memanfaatkan transportasi massal yang sudah tersedia. Hasilnya, kemacetan lalu lintas masih terjadi di mana-mana. Sebagai kota metropolitan dengan mobilitas warganya yang cukup tinggi, Surabaya diharuskan memiliki sebuah transportasi massal. Salah satu yang disiapkan adalah kereta komuter. Namun, seiring berjalannya waktu, komuter tidak lagi diminati dan bahkan ditinggal oleh para penumpangnya. Lalu, bagaimana ya komuter bisa ditinggal oleh para penumpangnya dan bagaimana sistem pengelolaan komuter? Dan banyak sekali yang ada di benak Mahesa karena memang Mahesa pengen tahu aja. Sudah hampir 10 tahun kereta api komuter beroperasi. Sidoarjo Surabaya merupakan rute sehari-hari. Setiap pagi, siang, dan sore kereta ini beroperasi. Sayang, tak banyak penumpang yang duduk di atas kursi kereta ini. Apa yang menjadi penyebabnya? Sebenarnya kondisi kereta api komuter tak buruk-buruk amat. Hanya saja ada beberapa fasilitas yang tak lagi terawat. Seperti jendela, pintu, dan pendingin ruangannya. Meski kondisinya memprihatinkan, tapi masih ada juga penumpang yang setia menggunakan kereta api komuter sebagai tunggangan. Mbak Irma salah satunya. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi di kota Surabaya ini masih menjadikan kereta api komuter sebagai sarana transportasi. Kenapa sih milih komuter? Kalau mau komuter itu enaknya murah gitu ya. Murah. Murah. Terus apa? Kita itu lebih nggak macet gitu pasti. Kalau kita kan butuh mobil yang tinggi banget. Kalau kita naik kendaraan lain itu macet biasanya. Oh gitu. Terus gimana selama naik komuter ini gimana? Kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya kalau kita naik sih. Ya seperti ini enak iya, tapi ya panas juga. Terus kita kalau harus naik harus sesuai jadwalnya kereta, kan nggak setiap waktu kita ada. Kalau aku kan juga nggak setiap hari naik komuter juga. Kalau misalnya masuk siang okay, kita naik komuter, kalau nggak harus kendaraan lain dan itu pastinya macet. Itu artinya butuh komuter lagi tuh berartinya. Ya kalau bisa sih gitu, jadwalnya dipadatin aja gitu kan biar fleksibel kita naik komuternya. Selain itu, untuk misalkan habis dari komputer mau ke tempat kuliah, bisa langsung atau gimana, Mbak? Nah, itu susahnya. Nggak bisa. Ya. Kita harus berhenti dulu, kita harus cari kendaraan lain lagi untuk ke kampusnya. Harapannya apa, Mbak Irma? Harapannya, yang pertama pasti jadwalnya yang on time gitu lah. Kita butuhnya sesuatu yang on time. Kalau dijadwalin segini, berangkat aja di segini. Terus, kalau bisa jadwalnya agak banyak ya. Jadi sering-sering naik komputer. Untuk kondisi-kondisi komputer sendiri, nyaman nggak sih, Mbak, naik komputer ini? Nyaman gak nyaman sih ya kalau nyawanya kenapa kak? Nyawanya kenapa nih? Nyawanya kalau lagi sepi gini kan kita bisa duduk
duduk gitu. Nah. Kalau waktu rame maksudnya kita harus berdiri. Nah. Panas terus keadaannya juga nggak stabil juga di sini. Fasilitasnya lah mungkin AC seperti itu. Kemudian tempat duduknya mungkin agak banyak. Soalnya kasihan nanti kalau jam-jam sore biasanya kan banyak penumpangnya, biar berdirinya nggak terlalu inilah. Ternyata bukan hanya masalah fasilitas yang menjadi penyebab kereta komuter ditinggalkan masyarakat. Ketepatan waktu dan tidak terintegrasinya KA komuter dengan transportasi massa lainnya juga menjadi masalah utama. Lantas bagaimana upaya PT KAI Daop 8 mengembalikan fungsi KA komuter sebagai transportasi massa yang benar-benar efektif? Tapi apakah memang komuter ini sudah bisa mengatasi kepadatan penumpang, Pak, untuk akomodasi yang dari Sidoarjo dan juga Surabaya, Pak? Karena katanya tujuannya kan untuk salah satu alternatif ini, Pak, kendaraan alternatif ini. Ya, kalau dilihat sebetulnya seperti saat ini sudah cukup. Oh. Cuma pada jam sibuk tentunya mungkin masih perlu ada tambahan ya. Oh. Kalau kita lihat ini komuter ini hanya ada 3 gerbong. Okay. Ya. Mungkin kedepannya kalau memang sudah ada kereta lagi bisa lebih. Oh, memang keterbatasan komuter ini, Pak, menjadi ya, kendala betul. Memang ya. Itu. Jadi komuter ini ada 2 set yang dioperasikan, satu dari kota tujuan Porong, yang satunya dari Pasar Turi ke Lamongan. Ya. Sarana transportasi itu pasti terintegrasi lah, Pak. Ya, nah, betul. Sejauh ini bagaimana komuter ini terintegrasi dengan kendaraan-kendaraan lain, Pak? Karena kalau kami lihat itu di beberapa shelter itu terputus lah istilahnya hubungan dengan angkutan lainnya, Pak. Ya, sementara ini untuk wilayah di Daop 8 memang belum ya, belum terintegrasi. Mudah-mudahannya ke depan sudah bisa, sudah ada ya. Nanti langkahnya gimana, Pak? Kedepannya itu? Kedepannya semuanya akan seperti itu, terintegrasi dengan moda angkutan lain. Ya. Pak, mungkin apa, Pak, harapan ke depan dengan kehadirannya komuter ini, Pak, dari PT Kereta Api sendiri, Pak? Ya, mudah-mudahan seperti KA lokal ini, komuter ini tetap menjadi pilihan dari warga masyarakat, khususnya Surabaya dan sekitar. Jadi tetap berjalan normal, penumpang juga senang, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kereta api, ini kan kereta semua pasang AC ya, termasuk KA lokal. Ini komuter yang belum, penataran sudah terpasang. Ini memang bertahap, mudah-mudahan nanti segera terpasang. Kehadiran KA komuter memang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Tapi lagi-lagi, harapan itu tak bisa diwujudkan. Masyarakat pun masih enggan untuk memanfaatkan kereta api komuter sebagai kendaraan. Menurut pengamat transportasi dari Universitas Petra Surabaya, Putu Rudi Setiawan, ada banyak faktor yang membuat KA komuter tidak bisa berfungsi maksimal sebagai transportasi massal. Surabaya ini kan punya komuter dari stasiun kota menuju stasiun Porong, Sidoarjo, Pak. Sejauh ini efektif nggak sih, Pak, komuter tersebut itu, Pak, untuk mengangkut akomodasi para penumpang dari Surabaya ke Sidoarjo dan sebaliknya, Pak? Ya, untuk melihat efektif tidaknya, barangkali kita bisa melihat dari tanda-tanda atau indikator gitu kan. Indikatornya salah satunya adalah berapa istilah di dalam transportasi ada yang namanya load factor. Berapa jumlah penumpang yang diangkut per satuan waktu, per satuan kapasitas daripada angkutan itu sendiri. Dan ini kita lihat di laporan-laporan media, tayangan-tayangan media cetak, media televisi, ini hampir tidak pernah mencapai angka 50% load factor-nya itu. Nah. Pak, memang apa sih, Pak, penyebab utama sampai para penumpang ini seakan-akan enggan menggunakan
transportasi massal komuter ini untuk sarana akomodasi mereka. Padahal kalau kita lihat dari sisi ekonomisnya, mungkin termasuk ekonomis, Pak, karena 2000 murah, ya. Apa itu, Pak? Kenapa sebabnya? Ya, kita bisa lihat ini saja ya, banyak faktor ya. Ada faktor tadi yang saya sampaikan sebagai keamanan, ada faktor kenyamanan. Dan yang kelihatan secara spasial itu adalah tentunya angkutan massal antar kota berbasis rel kereta api dan bertarif murah. Ini harusnya dia menjadi sebuah layanan prima sebetulnya. Tapi kita lihat sekarang asal dan tujuan perjalanan yang diakomodasi dengan angkutan komuter ini apakah memang betul-betul efektif gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari selatan ke utara, tujuan-tujuan utama perjalanan ini apakah sudah mencakup apa yang menjadi tujuan perjalanan dari penumpang itu sendiri. Saat ini memang yang dibutuhkan adalah perbaikan integritas antara moda akomodasi komuter dengan sarana transportasi penunjang lainnya seperti itu, Pak, ya, yang bisa iya. mengantar para penumpang itu ke tujuannya masing-masing gitu, Pak. Iya, iya, ya betul. Jadi harus ada integrasi perencanaan. Ya. Saya khawatir perencanaan pada waktu menggagas komuter ini pemikirannya hanya berbasis pada perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo melalui sepanjang jalur rel kereta api saja. Kalau itu yang dipikirkan barangkali salah besar gitu. Kalau kita ingin transportasi komuter ini bisa maksimal mengangkut para penumpang dan juga mengurai kepadatan di jalan-jalan protokol ini, Pak, apa, Pak, langkah dan solusi yang harus dilakukan pemerintah? Bapak, harus ada integrasi perencanaan. Gitu, integrasi perencanaan dimulai dari koordinasi dan sebagainya ya, sampai kepada pelaksanaan, sampai kepada pentarifan, sampai kepada pembiayaan, sampai kepada kemudian kelembagaan. Nah, selama masing-masing layanan itu dikelola atau dipikirkan atau diprogramkan oleh masing-masing pemerintah saja, itu tidak akan pernah selesai. Kemacetan lalu lintas sudah menjadi masalah klasik bagi kota Surabaya. Beragam cara pun sudah dilakukan agar kemacetan lalu lintas tak semakin parah. Salah satunya dengan memaksimalkan transportasi massal seperti kereta api komuter. Sayang, keberadaan KA komuter belum ditunjang dengan sarana dan prasarana lainnya yang bisa menjadikan sistem transportasi di kota ini tetap terintegrasi. Alhasil, KA komuter dan transportasi massal lainnya semakin lama semakin ditinggalkan oleh penggunanya. Menjadikan kereta komuter sebagai moda transportasi yang digemari dan juga efisien tidak cukup dengan hanya menyediakan sarana transportasi penunjang di sekitar jalur perlintasan kereta komuter, tetapi juga adanya kerjasama serta koordinasi antara pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi agar kebutuhan para penumpang bisa terpenuhi dengan baik. Tidak selesai di sini karena masih banyak yang ingin diketahui oleh Mahesa, karena memang Mahesa pengen tahu aja.